Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, masih Drum Nux DM1X. Jadi Drum Nux DM1X itu ada 3 pad yang mempunyai 2 zone suara, 2 posisi suara. Itu di pad senar, press cymbal sama ride. Jadi bisa kita atur volume dari masing-masing rimnya. Jadi bisa dikombinasikan antara sensitivitas sama rim di masing-masing pad itu. Jadi bisa kawan-kawan saksikan, kita kombinasi antara sensitivitas pad sama volume dari masing-masing rim. Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kita lanjut ke tutorial cara menaikkan volume rim yang ada di dua pad zone-nya. Kita hidupkan dulu modulnya. Ini caranya gampang sebetulnya. Tinggal kita nge-mixnya aja atau mengkombinasi antara volume atau sensitivitas dari senternya kalau di senar sama di rimnya bisa kita kontrol. Caranya seperti ini. Jadi tekan dan tahan tombol metronom. Kalau yang pertama kemarin kodenya S untuk sensitivitas, kawan-kawan boleh cek di playlistnya saya, itu udah ada saya buat. Nah kalau yang di rim dia sampai ketemu kode R. Tekan sekali lagi di selectionnya sampai ketemu kode R seperti ini. Tinggal kita pukul rimnya di senar. Kalau di crashnya itu di bagian ini headshotnya, pinggiran dari ini. Kalau di ride juga sama. Jadi ini rimnya atau headshot, di sini bunya. Jadi bisa kita kontrol. Saya kasih sampel di bagian simbol crash ya. Ini simbol crashnya sampai kode R. Ini bisa kita kecilin atau kita besarkan sesuai keinginan. Yang ini, kalau bagian atas itu di kode S. Kalau ini kode R, jadi R ini rim atau kalau di simbol dia headshot namanya. Bisa kita kontrol. Jadi ininya jangan terlalu lama, kalau lama dia balik lagi ke menu utamanya. Sampai ketemu R, kita angkat lagi volumenya. Jadi ini dua karakter suara yang berbeda. Sorry, maksudnya dua volume yang terpisah. Jadi bisa kita kontrol antara di bagian bow sama atau bell sama di bagian edge-nya atau rimnya. Begitu juga dengan di bagian ride-nya. Saya kasih contoh lagi di bagian senar. Kita coba edit di senarnya. Nah, ini kebesaran kayak suara rimnya. Suara rimnya kebesaran, bisa kita kecilin lagi. Sorry. Jadi dia ditahan dulu modulnya sampai di selectionnya kodenya R. Oke. Jadi dia sampai 0707 di nilai rimnya, kita kurangin sampai sesuai selera kita. Artinya bebas, tergantung selera kawan-kawan masing-masing. Bisa kita kombinasi atau bisa kita mix, kita blend. Mana yang lebih cocok, kita mau dominankan di rim atau di centernya, atau kita buat balance bisa. Terasa kan perbedaan untuk kawan-kawan, mungkin bisa dengar. Jadi minimal volume rimnya itu di 01. Jadi bisa kita sesuaikan untuk volume rim sama di center. Mungkin itu aja kawan-kawan, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.